Wih, ekstrim ini. Halo semuanya, balik lagi sama Bang Ai teman-teman. Kali ini kita spesial bakal nge-unboxing salah satu paket tenda yang lumayan famous di Indonesia. Kita bakal mereview tenda Iger. Jadi untuk teman-teman yang hobi camping ataupun hiking, trekking bisa ditonton sampai selesai. Karena kita bakal nge-unboxing sekaligus setup baru. Oh ya. Setup pertama kali ya. Jadi Iya. ditonton sampai selesai, guys. Oke. Sini aja kali ini, bagus. Agak di sini aja nih. Sini. Iya. Oke, teman-teman, kita bakal unboxing karena ini lumayan bagus juga. Untuk backgroundnya jadi sangat mendukung ya. Kita bakalan unboxing di sini. Di ini aja di prepare. Langsung aja. Iya. Yeah. Oke. Kita unboxing. Biar nggak kotor. Taruh sini aja lah. Apa-apa. Wih, lumayan berat nih. Nah, teman-teman, kita bakal unboxing paket ini baru baru aja nyampe. Lumayan cepet juga nih pengirimannya dari Depok ke Tenjo tuh nggak sampai 24 jam, guys. Berat amat nih. Nah, ini dia guys paketnya. Ini lumayan berat ya. Ini beratnya tadi sempat kita Timbang. Sempat kita timbang kurang lebih beratnya itu 7 kilo. Ini tenda doang, guys. Nah, sebenarnya yang ini juga nih, baru kemarin. Cuman kita udah unboxing tapi belum kita pakai juga. Ini masih ada juga nih tag sama segel-segelnya segala macam. Kita unboxing ini aja nih. Cuman ada gunting sama ininya nggak ada ya? Waduh, ya udah kita manual aja pakai senjata rimba, hukum rimba. Oke, kita langsung unboxing karena di video ini juga disuruh di video supaya kalau misalkan ada kendala ataupun kerusakan untuk mengajukan klaim garansi bisa terpenuhi syarat-syaratnya ya. Jadi kita bakal unboxing langsung aja kita unboxing ini tenda Casuarina 6P. Jadi ini cukup buat 6 orang, maksimal 6 orang itu. Iger Casuarina, kita langsung buka aja kali ya. Iya, benar. Jangan basa-basi. Oke. Kita langsung unboxing. Dan for your information, untuk pengambilan konten ini posisi kita ini ada di hutan Tenjo. Tepatnya itu di Desa Babakan ya. Iya. Hutan Tenjo Bogor. Ini lumayan alamnya masih sangat alami, punya perhutani. Jadi untuk teman-teman yang pengen camping juga nih bisa ke sini kalau nggak mau jauh-jauh ya. Nah, ini dia guys. Wow, ini lumayan berat nih. Terus ada tasnya juga nih lumayan bagus. Di sininya mungkin nanti bisa di zoom aja kali ya. Ini ada brandnya sendiri, Iger. Terus di bagian di belakang ini untuk tipenya Casuarina 6 person atau 6 orang. Dan ada name tag-nya di sini. Dan ini benar-benar resmi, kita belinya di official store. Dan lumayan harganya itu sangat lumayan miring ya. Karena banyak sale. Pas banget kita beli itu pas di sesi lab. Buka aja langsung lah. Kok jadi disuruh-suruh gini ya, Bang? Nah, ini yang pakai baju merah kameramen kita sekaligus editor kita, dan dia juga ibaratnya lebih suhu daripada Bang Ayi untuk mengenai alat-alat camping. Dan di belakang itu ada
asisten 1 dan 3. Ini ada ininya juga nih ya, di dalamnya. Oh, ini ada pengaturannya, setupnya ya. Tapi lu tahu nggak ini masangnya gimana? Insya Allah. Oke, kita bakal coba unboxing. Nah, di sini teman-teman ada apa ini, Bang Aye? Hah? Kita ini biar rapi. Oh, warna biru ya tasnya? Yes. Ini taruhnya biar nggak acak-acakan gimana? Tendanya di mana, sini aja? Sini aja nggak apa-apa nih. Oke. Nah, ini dia kelengkapannya, ada apa aja nih? Ini ada frame. Dibuka, dibuka. Oke, kita buka teman-teman. Waduh. Bisa sekalian dijelasin gitu ini. Ini dapat frame berapa, ada berapa itu? Kalau itu yang buat yang berat itunya ya? Iya, nih frame-nya berat. Ada dua pasang ini. Ini juga ada pasak sama tali-tali juga, teman-teman. Itu pasak. Iya benar, pasak. Cek kamera. Oke guys, ternyata kejauhan kameranya, kita majuin aja. Karena ini benar-benar supaya lebih rapi aja guys. Ada pasaknya berapa itu? Taruh ini buat pasak. Ini di sini ya? Iya. Di sini biar ngacak-acakan. Pasaknya berapa? Ada 20. Pasak ada 20, kita petalinya juga. Ini 20 segini. 15 kayaknya. Serius lu? 15 itu. 1 2 3 4 5 6 13. Ada 13 nih pasaknya, lumayan berat. Waduh, juga. Waduh, yang di belakang ketawa itu. Katanya enggak bisa ngitung. Sama ini, set ini paling berat nih. Ada dua ini. Kok ada dua ini? Oh, ini kayaknya covernya ini. Red sheet kan ya? Iya, ini kayaknya covernya. Ya udah, kita langsung cover luar. Langsung ini aja. Unboxing. Enggak, langsung setup. Nah, ini dia, guys. Oke, kita perlihatkan dulu nih. Itu kelengkapannya ya? Iya, ini yang dapat. Nah, guys, ini dia kelengkapannya. Yang pertama itu ada, ini sebenarnya apa sih tempatnya ya? Ini ada pasak, ini ada 13 pistis. Terus ini ada apa sih namanya? Frame buat kerangkanya ya, atau struktur kalau kita bangunan. Dan ini ada bracketnya buat koper. Dan ini yang utamanya nih, kita bakal nge-setup langsung pasang di sini teman-teman. Ini gak apa-apa, tas ini. Iya, tas. Ini depannya nih. Ini. Hah? Depannya. Ini berarti. Bu, ini mah benar-benar kokoh ya. Nah, ini yang bagus. Ini di eager tuh simple ya. Oke, jadi ini penampakan buat sementara. Ini penampakan dari tendanya doang ya. Kita kan ini ada covernya nih, A. Oke. Kita pasang covernya dulu. Yes. Sorry ya. Sono. Jangan belakangin kamera. Oh, iya. Yang igernya di samping. Oh, yang ini di belakang. Depannya yang mana ini? Oh, itu depannya. Yang depan. Yang ngelipatnya lagi bisa nggak nih? Cak-cakan bentar.
Yes, ini ada kayak apa sih namanya? Ini cantolan apa sih? Iya. Tinggal dikelakkan doang nih guys. Kelak. Tuh, langsung ngunci tuh. Sama di bagian setiap sisi tuh ada buat ngencanginnya ya, atau ngunci. Udah belum? Belum sih, ini pasaknya ada. Udah enggak apa-apa tuh mah. Ngomong ngemping di sini. Oke. Okay. Nah, baru selesai nih guys, kita set up atau pasang tenda Iger Casuarina kapasitas 6 orang. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan benar-benar emang lega sih. Kayaknya kalau 6 orang kayaknya lebih nih, bisa. Nah, 10 orang masih bisa nih. Kayak disusun. Kayak pindang. Kayak pindang. Jadi apa yang mau dijelasin nih kalau udah di setup gini, guys? Biasanya perkekuatan frame. Oh, kalau masalah kekuatan nanti. Ini kan belum kita cobain ya, ini baru pertama kali kita unboxing, kita set up. Kalau untuk review hasil dari tenda ini, paling nanti bakal kita pakai dulu buat ke gunung ataupun kita ke camping ground. Jadi pokoknya teman-teman ditonton sampai selesai, ataupun video-video yang lain dari Ayo Official bisa ditonton aja. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti kita deketin aja ke kameranya ya. Oke, boleh. Oh, sini aja nih, gua aja yang ini. Oke. Lu yang jelasin dah. Nah, ini dia. Kalau kita dari dekat, ini bagian untuk area depan bisa ditambahin. Sebenarnya ini masih bisa nih. Iya. Iya, tar. Pakai kayak tiang buat nongkrong-nongkrong gitu. Playset, iya. Ntar dia ke depan sini. Cuma harus pakai itu. Alat bantu lagi. Oke, kita lihat sekelilingnya dulu ya. Boleh. Nah, ini area sekelilingnya. Jadi di bagian samping itu ada brandnya itu sendiri, Iger. Terus di bagian depan coba ASD. Tuh, ada Casuarina 6P di bagian samping sebelah kanan. Dan ini dia bagian sebelah kanannya, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang polosan ya, warna biru seperti ini. Dan untuk di bagian sampingnya itu ada terobosan baru nih, bagus teman-teman. Ini lubang angin ya. Jadi buat memperlancar sirkulasi udara di dalam tenda supaya tidak pengap. Kita lanjut ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan sama ya. Ada brand itu sendiri, ada Iger. Terus di bagian depannya polosan, tidak ada Casuarina. Jadi seperti ini. Bagian depan, belakang, samping kiri dan kanannya kurang lebih seperti ini guys, untuk tenda Iger Casuarina. Dan ini dari jauh. Oke, kita taruh sini aja ya. Di review A, alasnya tuh nggak ke dalam, ini nggak masuk ke dalam. Oke. Nah, coba. Oke. Nih teman-teman, jadi untuk alasnya ini dia pakai terpal ya. Terpal. Dia pakai bahan polyester kayak gini. Kalau nggak salah polyester. Ini bahan alasnya pakai terpal. Jadi harus pakai ini lagi ya, kayak matras ya. Iya. Dan di sini juga di kiri kanannya ada taruh pocket. Saku. Pocket. Iya, buat taruh HP kayak gitu. Ini luas juga, 6 lebih nih dalamnya ya. Iya nih, misal sini satu tuh,
Ini juga masih masih ini. Anjay. Oh iya, ini juga ini sini. Enggak full ini ya, teman-teman. Enggak full apa? Bahan polyester ini. Ini mah bukan bahan polyester kayaknya. Maksudnya di sini tuh enggak full kayak gini, teman-teman. Jadi ada kayak jaring. Iya, jaring. Kayak saringan. Oke, teman-teman. Kurang lebih seperti itu unboxing dan setup pertama kali tenda Eager kapasitas 6 orang. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jangan lupa di-subscribe. Dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Dan see you in the next video, teman-teman. Pengen.